Kak Bekti aku masuk dong, terlepas dari konteks yang ini ya, sebenarnya ngomongin haters segala macam itu kan ada pasangan baru. Kak Bekti juga deket banget sama itu menanggapi hal itu ya, menanggapi hal itu seperti apa sih Kak Bekti maksudnya kan? Oke, menanggapi yang mana nih, hal yang mana? Yang dia mau dipolisikan lah, terus pro kontra lah segala. Oke, ya memang apa mereka berdua lagi bener-bener lagi di atas gitu kan. Angin banyak deh tuh ya, kalau dia di atas angin pasti bakal kenceng banget gitu. Dan ya mereka sih harusnya sih siap dengan hal itu gitu. Dan gak perlu harus terpancing dengan apapun itu, karena ya udah agak memanas saat ini gitu ya. Tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah sensasi tersendiri juga. Sepertinya mereka menikmati gitu ya, menikmati sensasi-sensasi yang sedang bergulir saat ini gitu. Ya itu hak mereka juga untuk bisa apa ini menjadi berita, dan mereka tetap diperbincangkan, dan mereka tetap dicari. Teman-teman wartawan juga akhirnya memberitakan juga gitu kan ya, apapun yang mereka apa lakukan gitu kan ya, gerak-gerik mereka ya. Mereka sih kalau aku rasa cukup siap dengan ini gitu. Jadi ya sabar-sabar aja. Jadi mudah-mudahan tidak ada ya kisruh ya yang membuat akhirnya malah terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya, misalnya ya ada yang mungkin gara-gara ini jadi ribut satu sama lain, atau ada yang dipenjarakan, atau ada yang di apa gitu ya. Aku juga prihatin juga kalau misalnya memang ternyata ada yang mau melihat mereka itu dipolisikan gitu kan ya. Ya mungkin dari sudut pandang dia yang melaporkan ini ada yang salah, tapi memang mungkin ada sudut pandang yang berbeda bahwa yang ini sah-sah saja kok, boleh-boleh aja dipergunakan seperti itu ya, tinggal nanti hukum yang menentukan gitu. Kalau memang ternyata kan aku lihat juga mereka siap dengan pengacaranya juga untuk bisa memediasi ini. Mudah-mudahan sih nggak sampai pengadilan lah, nggak sampai yang segitu apa ricuhnya gitu kan ya. Mudah-mudahan sih damai dengan baik, dan ya maksudnya kan apa yang udah dilakukan oleh Bilal sendiri pun juga merupakan tindakan-tindakan yang memang apa ya tidak melawan hukum sebenarnya ya, kalau dari sudut pandang aku ya. Cuman kalau yang lain mau berpendapat silakan saja gitu. Tapi itu pada akhirnya dia sampai ngepost di Instagram juga, story Instagram gitu si ya, itunya ya, itu ya. Itu gimana tuh kayak, apakah mungkin kayak psikisnya udah mulai kena betul apa, betul gitu. Ya ini sih tentunya respons dari dia sebagai sebagai manusia biasa ya, yang tentunya kalau memang terusik atau apa mungkin dia ingin ada pembelaan, atau mungkin udah cukup lelah dengan hal ini gitu, sehingga dia harus mengutarakan ini gitu ya. Itu haknya masing-masing orang untuk, dan itu Instagramnya dia, mau dia nulis apa gitu kan ya, ya silakan aja mengutarakan isi hatinya gitu. Mungkin ya cukup emosional di sini gitu ya, memang terlihat gitu, aku sempat baca juga. Tapi ya itu makanya jangan sampai terpancing yang segitunya gitu. Tapi kalau memang ternyata ya ada juga orang yang mungkin ya, ini dari sudut pandang aku, maksudnya pendapat aku sendiri, bisa aja ini bisa menjadi timbul pemberitaan lagi yang mungkin bisa menjadi dia dalam posisi ini. Ya ada timbul sensasi tersendiri gitu kan ya, buat mereka sebagai entertainer gitu, sebagai artis gitu, bisa juga dia ada menikmati nih dengan momen-momen seperti ini gitu, sehingga dia memberikan balasan-balasan seperti itu gitu. Cuman ya sekali lagi itu kan haknya dia ya, bulan dan belum berarti tentu juga benar bahwa dia menikmati ini, juga mungkin dia juga sedang galau juga gitu ya, merasa kesal juga gitu ya, dan dia sebagai seorang manusia biasa yang mungkin ingin mengutarakannya gitu. Pernah curhat mungkin si Lesti sama Kak Bekti sendiri ya, kan juga kayak sedang mengandung, apakah dia merasa sedih mungkin atau apa? Belum, aku baru kemarin aja baru kayak kaget kemarin gara-gara lu udah akad ternyata gitu. udah dikasiri gitu. Itu aku kan enggak tahu apa-apa gitu kan. Cuman gitu aja, tapi belum dibalas lagi sama dia gitu. Tapi ya udahlah, maksudnya itu kan ranahnya mereka. Ya sekarang mereka lihat sedang berbahagia, sedang
apa hamil gitu kan ya, maksudnya kita doain yang terbaik aja lah, yang sudah gitu kan, tinggal kita apa namanya mendoakan mereka yang baik aja gitu. Nah Kak Ibek kan sampai ada isunya tuh hamil di luar nikah lah. Kak Ibek sendiri sebagai teman terdekatnya gimana sih ngedengar hal itu gitu? Iya. Ya, ya kalau memang ada isu-isu seperti itu kan yang sedang berkembang saat ini, ya itu silakan aja orang berpendapat gitu kan ya. Kalau memang itu ternyata bukan gitu kan ya, kita kan akhirnya gibah ya gitu kan, akhirnya kan nggak baik juga gitu untuk kita ngomongin orang yang mungkin belum tentu benar gitu kan. Ih ini kamu dari luar nikah lo gede-gede gitu kan, jadi jadi nggak, malah nggak baik sebenarnya gitu. Dan ya kita tabayun dulu gitu kan, kita janganlah jadi sebuah apa perguncingan dan perbincangan yang akhirnya belum tentu benar, satu. Dan yang kalaupun apa itu pun terjadi kan ya, itu juga apa mereka sudah bertanggung jawab istilahnya gitu, kalaupun memang itu terjadi gitu ya. Tapi ya lagi hanya mereka dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi ya kita kan nggak pernah bisa, jangan sampai ngejudge gitu loh ya, karena hamil begini gara-gara itu ya dia hamil di luar nikah yang kayak gitu-gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya, jadinya kira alangkah lebih baiknya kita tabayun aja, kita yang maksudnya berbaik sangka sama mereka. Mereka udah nikah, kalau udah, dan apalagi mereka udah akad kan, udah akad terus ya, kalau misalkan maksudnya udah nikah siri gitu loh, udah nikah siri akhirnya mereka pun apa hamil, itu karena mungkin setelah nikah siri baru mereka hamil, Lesti hamil gitu kan ya, mudah-mudahan berjalannya seperti itu gitu. Nah Kak Ibek sendiri waktu mengisi acara pada saat itu mengetahui nggak sih kalau posisi Lesti sudah hamil? Iya, nggak tahu tuh, bener-bener gitu kan, banyak yang nanya kan, tiba-tiba pokoknya langsung pada saat live itu terus ada yang kok apa bentuk perutnya kok agak berbeda sih gini-gini. Aku lihat sendiri gitu kan ya, kayaknya bajunya kali apa aja kali ya gitu ya. Ya aku nggak curiga apa-apa gitu karena nggak tahu dan nggak dengar sama sekali berita-berita itu gitu. Masa kok udah hamil apaan sih gitu kan, ya nggak mungkin lah gitu kan mereka, karena kalau dilihat ya apa kayaknya nggak kelihatan sih. Aku lihat pada saat waktu siraman ya, pada saat siraman tuh gitu, karena pada siram tuh kelihatan banget tuh kayaknya gitu. Aku sih nggak lihat itu ya gitu. Nah sampai mungkin netizen sampai bilang waktu foto berdua sama Aurel itu perutnya gedean Dede gitu daripada Aurel. Kak Ibek mungkin ngelihatnya seperti apa sih? Aduh ampun ya Allah, netizen bener-bener ya Allah. Semuanya pasti gitulah ya, itu apa hak netizen lah ya mau ngomong apa juga kan. Dan ternyata kalau terlihat Dede lebih besar, mungkin emang bayinya sehat lah ya gitu kan, kita doain aja gitu kan, sebenarnya sehat akhirnya mungkin terlihat besar kalau dari sudut pandang aku nih ya, yang mungkin positive thinking gitu kan. Nah ya mudah-mudahan sih jangan kita jangan sampai apa ya ngejudge gitulah gitu. Ini kegedean kayak gedean Dede Lesti karena mungkin apa karena udah hamil duluan gitu-gitu deh, pokoknya jangan sampai akhirnya ke arah-arah sana gitu. Memang besar karena memang ya sehat bayinya gitu. Nah sampai akhirnya kan mungkin disindir ada salah satu artis Kak Ibek. Nah, Kak Ibek juga tahu nggak sih? Ada rekan artis yang menyindir gitu. Nah Kak Ibek ngeliatnya gitu. Nyindir siapa dia? Mungkin si artis ini nyindir soal hamil di luar nikah lah, bawa-bawa soal agama, tapi tanpa menyebutkan nama gitu. Oh gitu. Jadi netizen nangkepnya si artis ini nyindir si Bilang gitu ya. Ya mungkin kalau ada artis yang memang nyindir, ya itu kan ya sekali lagi haknya dia lah. Mungkin kalau misalnya ngomong gitu dan ternyata ada selentingan-selentingan ke arah-arah itu ya, mungkin kalau ada yang ya mudah-mudahan sih jangan ada yang tersinggung mungkin gitu ya, atau kalau misalnya ada yang merasa ya nggak perlu harus di mungkin ditanggepin lah gitu misalnya gitu kan, karena gara-gara satu orang ini yang mungkin jadi kan karena dia ngomong akhirnya dihubung-hubungin. Nah, itulah ya netizen gitu kan, pasti kan cocok logi kan, dihubung-hubungin dengan yang satu sama lain gitu kan ya. Ya kalau memang
yang bersangkutan tidak merasa, ya nggak perlu harus jadi ditangkepin gitu. Kalau yang merasa mungkin, atau yang bersangkutan merasa gitu disindir gitu kan, ya ya silakan ditangkepinnya seperti apa gitu. Tentunya ya jangan sampai timbul keributan gitu, jangan sampai akhirnya jadi salah apa, atau miskomunikasi gitu kan, salah sangka gitu kan, ya tiba-tiba malah saling menuding gitu kan, lu ngomongin gue gitu, atau lu apaan nih gitu kan, maksudnya gitu, malah timbul polemik lagi gitu. Ya asal jangan sampai ke arah sana, ya maksudnya ya artis tersebut yang mungkin mau sindir menyindir gitu, ya ya itu sih ya alangkah lebih baiknya sebenarnya sih nggak perlu harus seperti itu gitu. Kalau misalnya memang ada berita-berita, tapi itu balik lagi haknya masing-masing juga kan, punya Instagram sendiri, itu kayak punya mereka, kayak punya haknya. Tapi ya gitu kan, kita harus hati-hati juga gitu, jangan sampai timbul kegaduhan gitu. Ini tapi tahu nggak sih kapan mungkin mereka menikah sirinya gitu? Nggak tahu sama sekali, katanya awal tahun. Benar, tapi ya ada yang itu bilang Mei. Iya. Aduh, aku sebenarnya nggak tahu banget tepatnya. Ya kalau yang di itunya nggak dijelasin, dijelasin tanggal berapa apa gitu. Ya, ya. Hanya bulan Januari. Oh, hanya bulan Januari bilangnya gitu, tanggal tepatnya nggak dijelasin di apa waktu Leslar, The Secret of Leslar itu ya. Nggak tahu aku. Kayak terakhir mungkin dari aku ya, pesannya mungkin supportnya buat Leslar sendiri, dan pesannya buat yang masih ngehujat Leslar gara-gara hal ini mungkin apa sih gitu? Ya untuk Leslar sih sabar-sabar aja. Memang kalau kamu ada di atas itu ujian sih makin keras ya. Apalagi kalian yang sedang berbahagia-bahagia ini ada aja ya tentunya ya. Tapi kalian sabarlah, bersabar, tanggapi dengan sebijak mungkin. Kasih tahu ke teman-teman apa atau manajemennya untuk apa buat sebuah berita-berita yang baik dari kalian gitu. Jangan terpancing gitu kan ya. Terus berkarya aja kalau menurut aku. Jadi orang mau ngomong apa terserah gitu kan ya. Cuman ya yang penting kalian terus berbahagia, terus saling menyayangi gitu kan, jaga dedeknya, jadi Lesti ya, apa kakak Bilar ya, itu jaga bayinya juga gitu, supaya nanti lahirannya dengan baik, karena itu fokus kalian berkarya dan positive thinking aja lah gitu ya, jangan jadi beban, jangan jadi stres, dan jangan emosi. Tapi kalau memang apa perlu ada yang diutarakan sebijak mungkin lah, jangan sampai timbul kegaduhan gitu. Dan untuk mungkin netizen gitu ya, untuk mungkin tentang Leslar ini yang terus kalian pertanyakan, ya itu hak kalian. Namun di sini yuk sama-sama, yuk kita harus bijak dalam mengetik ya di Instagram kalian. Emang itu haknya kalian, cuman yuk mari kita sama-sama pakai hati nurani, ada kemudian juga secara moral ya, dan juga tentunya gimana sih kita memberikan masukan-masukan atau mungkin komentar-komentar yang membangun, jangan menghujat, jangan membuat orang jadi membuli gitu, seperti itu. Jadi kita kalau memang mereka ternyata menurut kalian seperti itu, ya udah kita coba nasihatin. Mungkin kalau ada orang-orang yang memang menurut kalian kurang baik, dinasihatin aja gitu. Nah, tapi tinggal sekarang kita sama siapapun lah, pokoknya intinya kita harus tetap bijak dalam memberikan komentar-komentar. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak.